Nama aku Syaril. Bukan sesiapa pun, cuma lelaki biasa dekat atas muka bumi ni. Ini cerita aku. Ya ada cara dalam. Malah aku nak main. Ya lah, tak apa lah. Alah, takkan nak pergi. Tangkaplah gambar tu. Ada gambar? Cari dia tangkap. Aku. Jadi cari. Ha, tengoklah. Baik ah. Boy, Syaril. Nice. Nanti kau send eh. Okey, boleh. Jom. Ya. Baru. Sakit orang hargai kita bila dia perlukan kita je. Bukan sebab kewujudan kita pun. Aku dah biasa. Mungkin aku yang bermasalah. Berapa bulan dah kau tak bayar bil ni? Mana duit kau? Kau boleh hormat aku ke tak? Depan anak kau nak cakap benda ni? Biar dia tahu. Kenapa dia nak tahu pula? Ya, dah main masalah kau kan? Kenapa dia nak tahu pula aku tanya kau? Tak, masalahnya main masalah kau kan? Kau dah cakap lelong aku kan? Masalah kau pun nanti cakap lelong. Kau dah cakap lelong aku dah! Alamai! Hidup aku bukanlah gelap sentiasa. Tapi setiap kali jadi macam ni, tertanya juga, perlu ke aku teruskan hidup ni? Dekat rumah, tak ada siapa. Member, kawan pun tak ada. Hai. Tapi, sampailah satu hari. Dia masuk pierce yang kita orang? Pierce? Haa, pierce. Jom! Hidup aku mula berubah lepas jumpa diorang ni. Tengoklah, main gitar, santai-santai. Diorang tak pinggirkan aku pun, rasa dihargai lagi. Haa, tengoklah ni. Sekarang, okay. Dah terasa sunyi sejak jumpa diorang. Memang tak menyesal. Semoga persahabatan kita orang ni berkekalan dan dilindungi Allah. Ingat, jangan putus harapan. Masa dan perancangan Allah tak pernah salah.